Assalamualaikum. Kami sekarang berada di Taman Rama-Rama yang terletak di tengah ibu kota Kuala Lumpur. Kami dalam perjalanan masuk ke Taman Rama-Rama yang terletak di tengah ibu kota Kuala Lumpur. Terdapat pelbagai spesies rama-rama yang terdapat di sini. Di sini anda berpeluang untuk belajar tentang pelbagai spesies rama-rama yang terdapat di semenanjung Malaysia. Di sini juga anda boleh membawa anak-anak anda untuk belajar tentang pertumbuhan atau pembesaran rama-rama yang mana ia pada mulanya bermula daripada telur kemudian berkembang menjadi ulat belincas, seterusnya pupa dan akhirnya membentuk rama-rama yang cantik. Rama-rama hidup dalam keadaan cuaca yang sejuk dan tidak terlalu panas. Jadi jika kita tengok landscape yang terdapat di dalam Taman Rama-Rama ini dibina khas untuk tempat tinggal rama-rama itu sendiri. Okay, itu adalah bunga raya yang dispray dengan madu untuk menarik perhatian rama-rama. Anda dapat perhatikan di sini bagaimana rama-rama sedang makan buah nanas menggunakan sesungut yang terletak di antara dua kaki hadapannya. Sebelum anda pulang, anda akan masuk ke dalam satu galeri berkaitan dengan pelbagai lagi spesies rama-rama dan juga spesies serangga-serangga yang terdapat di Malaysia. Terima kasih kerana menonton. Jangan lepaskan peluang untuk melawat ke Taman Rama-Rama Kuala Lumpur. Bye!